Hai sahabat Jemplok, kembali lagi sama gue Anthony Saputra. Nah hari ini gue kedatangan tamu spesial dan juga ikan spesial. Jadi ini ikannya udah berapa lama dipelihara, Mas? Ikannya tuh udah hampir 8 bulan. 8 bulan? Iya. Kenapa dijual ke aku, Mas? Karena tanknya nggak ada. Oh, karena tanknya nggak ada. Untung saja. Jadi gue merasa beruntung banget bisa mendapatkan ikan ini. Jadi itu kita awalnya DM-an lewat Instagram ya, Mas ya. Jadi lewat Instagram, dan ini tuh yang gue cari-cari selama ini. Jadi tanpa perlu panjang lebar, kita proses aklimasi dulu, penyesuaian suhu, penyesuaian air dulu. Kita lepas ke tank dulu. Nanti setelah dia dilepas di tank, baru kita ngobrol sama Mas lebih jauh. Jadi ini kita lepas dulu supaya nggak siksa si ikannya. Oke, kita lihat pelepasan ikannya. Sahabat Jemplok, tadi kita baru proses pelepasan si ikan Jardini Platinum yang dari Mas siapa? Indra. Mas Indra. Mas Indra dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Tahu aku dari mana, Mas? Dari YouTube pasti. Oke. Dari YouTube terus DM Instagram. Oke. Nah, jadi Masnya tuh dari Bekasi nganterin ke sini. Karena memang ikannya bagus. Ya silakan, silakan. Jadi gimana nih, Mas? Biasanya katanya kan nontonnya di YouTube. Sampai ke sini gimana? Oh, di sini sih gokil sih. Di sini itu lebih gede sih. Kalau di YouTube tuh kelihatannya kecil-kecil kok. Oh. Iya. Yeah. Pas ngeliat jemteng, apalagi ini nih. Yang tank-tanknya. Hiu. Semuanya. Hiu apalagi? Lebih, itu hiu gokil sih. Lebih gede aslinya berarti. Aslinya jauh gede banget. Nah, jadi si Mas Indra ini nganterin Jardini Platinumnya ke tempat Jemplok. Karena memang beberapa kali Jemplok sempat mencari Jardini Platinum. Iya. Jadi itu di Facebook itu sempat ada yang lelang-lelang-lelang, kita sempat ikut. Cuman banyak teman-teman yang nahan bahwa kalau itu masakan. Iya. Itu sudah dibuat atau hasil dibuat di tank putih apa segala macam. Kita taruh di tank putih ini bukan karena kita melanjutkan memasaknya. Tapi kita taruh di tank putih ini karena di sini nggak ada tank hitam lagi. Tank hitamnya belum ada yang kosong. Nanti mungkin nanti kita akan switch dengan tank cana yang gua progres. Karena memang Jardini nggak bisa digabung, karena Jardini memang agak galak. Nanti gua mungkin akan tetap taruh di tank hitam. Cuman sementara gua taruh di tank cana dulu sampai dia stabil dulu. Daripada dia udah perjalanan jauh, nunggu dipindahin lagi ikan yang di tank hitam. Tank hitam masukin air lagi, malah kasihan ikannya. Ya.
Jadi kita taruh dulu sementara di sana. Nanti kita taruh di tank hitam lah jardininya biar mantap. Biar putihnya makin gimana gitu. Karena di tank sebelumnya hitam ya Mas ya. Iya. Di tank sebelumnya hitam dan dia fotonya dan dia videonya juga sama seperti seperti itu barangnya. Pas sampai juga enggak berubah satu apapun. Dan enaknya Mas Indra ini langsung nganterin sampai rumah. Iya. Jadi enggak suruh transfer dulu. Benar, jadi enggak suruh ini itu dulu. Jadi kan ngeri-ngeri sedap lah ya. Kalau kita beli Jardini Platinum suruh transfer dulu ya Mas ya. Iya. Nanti jadi rame kayak di Facebook. Nah, nah jadi itu Jardininya akhirnya gue bisa mendapatkan ikan yang selama ini gue cari. Terima kasih Mas Indra. Sama-sama. Sudah repot-repot lagi puasa juga iya. Jauh-jauh dari Bekasi mengantarkan ke Kalideres. Iya. Jadi memang ini mantap nih puasanya makin keren. Amin. Bukannya tidur-tidur ya. Enggak. Malah tetap aktivitas. Produktif, hah? Tetap produktif. Tetap produktif. Iya. Jadi puasanya amin. Jadi pahala. Amin. Ya kan? Gitu sahabat Jamvlog, update kita kali ini tentang Jardini. Ada yang mau disampaikan enggak, Mas? Mana tahu? Semoga Jardininya di sini udah terbukti sih kalau pelantauan itu buat apa? Miara ikan tuh semuanya, apalagi predator ya semuanya tuh gokil-gokil sih kalau emang lihat ke sini sih semuanya sehat-sehat ikan gemuk dirawat dirawat jadi seneng gitu ngeliatnya jadi ini juga masih berantakan karena memang kita lagi kurang harian sebenarnya iya. Mas jadi kalau misalnya udah di tangan yang tepat ya jadi tenang juga. Jadi makasih Mas. Amin. Ini ikan yang akan saya jaga dan karena memang saya carinya sudah lama banget. Amin. Selama 1 tahun lebih saya main predator, saya baru 1 tahun lebih. Jadi di bulan keempat, bulan kelima banyak banget yang manas-manasin bahwa Jardini Platinum dong, Arowana Platinum dong. Akhirnya kali ini kita bisa mendapatkan apa yang kita cari, gitu. Siap. Ya, makasih banyak Mas. Sama-sama. Jadi gitu aja, sahabat Jamvlog, konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jamvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tahu tentang Jamvlog. Oke, sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.